ada kucing sih? Hush. Astagfirullahaladzim, ibu! Semua itu perbuatan kamu? Mas, perut aku sakit banget. Kalau lebih cepat lagi. Oke. Ibu, tolong! Dek, kamu kenapa? Mas Dehan bangun, Mas. Mas, aku kangen sama kamu. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 November 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana Tias yang begitu sangat kaget ketika melihat ada kucing di atas meja makan. Tetapi ketika Tias mencoba mengusir kucing itu, Tias itu malah jatuh kepleset. Kemudian dia pun berteriak kesakitan memanggil sang ibu, tetapi ternyata Bu Yuni gak ada di rumah. Dan tiba-tiba ternyata ada Jino ya, Jino itu masuk dan langsung menolong Tias. Jino pun membawa Tias untuk segera berobat ke rumah sakit. Sementara itu terlihat Dian yang bertemu dengan Hani. Dan tentu saja Dian itu sekarang sama Hani lagi berdebat. Dian itu curiga kalau Hani yang merencanakan pertemuan antara Jino dan juga Tias. Sementara itu terlihat ya di malam harinya Hani itu udah merencanakan sesuatu ke Dian. Kalian bisa lihat bagaimana dia berdandan cantik untuk menggoda Dian. Tetapi ketika dia berusaha membangunkan Dian, tiba-tiba ternyata orang itu bukanlah Dian melainkan Farhad. Ya tentu saja Hani kaget banget ya, Hani begitu sangat syok melihat Farhad ada di hadapannya.